Mohon mah, mangga mah. Kade kade beli gabis mah, aduh tasih mati warung. Mohon terus balanya. Oh, mohon masya Allah. Balanya. Mohonnya. Mohon, mohon, mohon sing engal damang mah kade beli kata. SMA urun ya, SMP. SMP. Urun ya. Ya mas makan. Waduh, mumbang kora. Lalier sekolah mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Pandan Wangi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat Pandan Wangi sehat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dimudahkan juga dengan segala urusannya sahabat. Nah sahabat, seperti biasa kita akan aprak-aprakan lagi ya di satu kampung yang ada di Giri Mulia ini sahabat. Dan masya Allah kampungnya sangat indah sekali di sini sahabat ya. Bisa sahabat lihat tuh masya Allah ya, dengan padi yang tumbuh subur di sini, dan alhamdulillah di sini pengairannya cukup baik juga ya sahabat ya. Nah seperti sahabat lihat masya Allah, di situ ada beberapa rumah juga ya yang sangat jauh sekali sahabat. Ikut terus perjalanan sahabat. Oh, mangga, mangga, mangga. Terus mulai di kebun. Aduh, gak wagal cumannya puntennya. Dan ini kegiatan warga di kampung ini sehari-harinya ya sahabatnya. Selain ke kebun, juga ngambil kayu bakar ya di hutan-hutan sahabat. Yuk ikuti terus perjalanan sahabat yuk. Nah ini ada satu rumah sahabat ya tuh. Semuanya sangat indah sekali ini mas sahabat. Nah, ini di pinggir rumahnya sahabat. Dan ada apa? Oh ini namanya. Ini buat apa? Nyadap karet ya sahabat. Ada ayam lagi bertelur. Punten. Mohon mah, mangga mah. Kade kade beli gabis mah, aduh tasih mati warung. Mohon terus balanya. Oh, mohon masya Allah. Balanya. Mohonnya. Mohon, mohon, mohon sing engal damang mah kade beli kata. Mohon. Mungkin mohon, mohon sing engal damang. Mangga, 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 mangga. Pada kapal di helm mah. Mohon. Mohon, mohon. Mohon. Mohon mangga, mangga, mangga. Insya Allah mohon. Nah sahabat, kita akan ke warung beristirahat. Kelam apa euy?
mau ngopi pak, mau ngopi pak, aduh mau makan ngopi, nah itu urbeakeun tanagana, aduh, oh naon eta gorengan, oh suan teh gorengan, kurang, mah yuk, jajan yuk. Nah sahabat, masya Allah ini ada bunga, cantik banget ya bunganya tuh. Dan saya tuh lupa lagi ini tuh bunganya tuh bunga apa ya? Benar-benar lupa lah. Kita akan ke sini dulu sahabat. Bahun. Aku jadi goyang minum kopi. Mang yang kukek cenah mang. Eh ku. Sahabat. Kita sedang istirahat sahabat. Minum ngopi ya. Aduh, ngopi dulu di warung ini sahabat. Tuh, wah patarnya lagi ngopi. Masya Allah. Saya dulu ulang menaik kalau hur. Eh, tetang ya, tengpang. Sok cabutannya sadayana. Cabutan kayak si Amang di ieu deui tapelkeun deui. SMP. Nah, ini Dek namanya siapa, Dek? Main apa? Oh, hati-hati muka keempat. Sahabat tuh. Dia mah yang gede suka malu-malu ya, sahabat ya. Makanya pas begitu lihat kamera dia mah langsung lari ya. Nah, ini dia nih. Tanya jujur, sekolah. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 SD, SMP? SD. Nah, yang ini kelas berapa? Kelas 2 STM. Masih SD ya. Dan namanya siapa? Sebutkan satu-satu. Ini siapa? Ini kayaknya ini asli dari Korea nih sahabat nih. Ya. Muhammad A. Latif. Masya Allah. Yang baju hitam siapa? Muhammad Ridwan. Nah yang ini nih kayak orang India nih sahabat nih. Siapa namanya? Andika. Andika Pratama ya, ini mah ya kayaknya. Nah, yang ini siapa? Muhammad Zakaria. Aduh, yang ini yang belakang? Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Tuh, yang paling ujung. Halo, siapa? Muhammad Yusuf. Nah, yang ini siapa? Masya Allah, ternyata ini Muhammad semua ya, sahabat ya. Aduh, mudah-mudahan pada pinter semua ya. Dan sekolahnya yang rajin. Nah, kenapa sekolah nggak sekolah? Oh. Oh, ya sekolah itu ayo nak. Hah? Bolos, Masya Allah. Itu kayak bolos-bolos sekolah mah ya. Terus berjalan ya. Ini alasannya jauh. Masya Allah. Diem. Aduh. Tuh, sahabat ini keseharian. Anak-anak di kampung Seer ini ya sahabat ya. Biasanya sehari-harinya kemana mainnya? Main layangan? Aduh, main layangan tuh Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Wah, ini mah tujuh sekawan kayaknya, sahabat di persahabatan bagi kepongkong ya. Tuh, masya Allah. Dan ini ada jadi kampung apa yang paling atas ini, tertinggi ya sahabat ya. Dan aduh, benar-benar ini mah di kampung ini masih sangat asri sekali sahabat. Dan apa namanya, keseharian anak-anak di sini ya seperti ini sahabat, ngeriung ya. Aduh, mungkin dikarenakan ini kepanasan ya, jadi anak-anaknya pada minggir semua tuh ngebelakangin kamera sahabat. Aduh, pada malu-malu mau kayaknya mah ini mah. Nah, itulah sahabat ya keseharian anak-anak di kampung saat inilah situasinya, situasi perkampungannya sahabat. Dan sangat indah sekali ya, kalau bahasa Sundanya kita betahin di sini mah sahabat, di Seleherang Mata teh yang kayak gini sahabat ya, jauh dari piomongan ya kalau di kota mah.